Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Guru. Mak. Mak. In. Mak. Pon. Punten, Mak. Bu Ikanya ada? Ada. Ada apa ya? Maaf, Mak. Tadi saya bicara sama Bu Dokter Clara di telepon. Bu Dokter bilang supaya kesehatannya Bu Ika dicek. Takutnya ada apa-apa sama kandungannya, Mak. Ya Allah. Iya ya. Menurut Bu Dokter, usia janin seperti janin yang sedang dikandung Bu Ika itu masih rentan. Apalagi kalau kondisinya Bu Ika lagi kurang baik. Maaf, maksud saya... Apa Ika kita bawa ke rumah sakit, Bu Guru? Iin akan periksa tensinya dulu, Mak. Oh. Tadi Bu Dokter sudah memberi instruksi kepada saya, Mak. Tindakan pertama apa yang harus saya lakukan? Iya, iya. Tapi... Ika lagi Mak suruh tidur. Kita lihat nggak apa-apa kan, Mak? Ya nggak apa-apa tuh. Ayo, ayo masuk. Makasih, Mak. Makasih, Mak. Au! Pon? Nggak apa-apa, Mak. Nggak apa-apa, Mak. Punten. Ya, tapi sebenarnya saya juga bingung, Dro. Mau apa juga ya saya pulang ke Gurawilan? Takut dikejar-kejar sama masa ya, Kang Ujang. Masa? Masa apa? So tahu kamu, Bro. Jangan fitnah kamu. Bukannya ke Ciraus lagi teh menyelamatkan diri dari masa yang ngejar-ngejar Kang Ujang. Ya kan? Karena kena tipu tuh orang-orang sama obat buatan Kang Ujang. Astagfirullahaladzim, Pedro. Kamu itu sudah membuka hoak lama. Hoak? Kamu tahu hoak? Hati-hati kamu, Pedro. Bisa jadi fitnah nanti. Fitnah? Kenyataannya seperti itu kan, Kang Ujang? Berkah bicara sama kamu. Ya sudah. Saya mah mendingan tidur saja. Nyiapkan energi. Siap istirahat. Buat jualan nanti sore. Tapi saya belum selesai bicara ini. Mau bicara apa lagi, atuh Kang Ujang? Saya gak pernah merasakan lebaran lagi bareng istri saya, Dro. Bukannya Kang Ujang teh sudah mengajukan gugatan cerai ya sama istri Kang Ujang? Ya Allah, Pedro. Kamu harus ditatar ini. Bagaimana cara ngobrol yang baik dan benar? Kalau ada lawan bicara kamu sedang bicara, jangan dipotong. Ketahuan sekali pendidikan kamu tuh rendah ya. Iya, Kang Ujang. Benar-benar nggak berkah. Iya, saya memang sudah mengajukan gugatan cerai sama istri saya. Habis saya capek, Dro. Istri saya nggak pernah pulang. Ditelepon nggak pernah diangkat. Sekalinya diangkat, dia bilang apa coba? Halo, ini siapa ya? Nggak berkah. Terus maksud Kang Ujang teh bagaimana? Ya, saya juga harus merasakan, Ro, lebaran bareng istri, bareng keluarga, tuh. Terus? Saya harus melamar Bu Ika. Bu Iin, apa ya yang narsi? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kamu, buang-buang energi bicara sama kamu, Matro. Lagian, Kang Ujang, mau ngelamar Bu Iin. Kang Ujang, mendingan sama Yayang Narsi aja. Gak usah pakai acara ngelamar segala. Langsung nikah. Capek saya bicara sama kamu, Matro. Sudah sana masuk, bikin saya kopi. Aparat rahasia, puasa. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nih. Kang Ujang teh akibat belum ketemu sama Yayang Narsi. Pedro. Nggak boleh apa? Saya melamar Bu Iin yang cantik. Kecantikannya bikin melintir. Aduh.